merayakan hari Taekwondo, Suzy lakukan perbuatan mulia ini. Suzy merupakan artis Korea Selatan yang tak hanya cantik, namun juga kerap melakukan perbuatan mulia. Pada tanggal 4 September lalu, Taekwondo Federation of Happiness Sharing Community memberikan kabar bahwa Suzy menyumbangkan 50 juta won atau sekitar 621 juta rupiah untuk merayakan hari Taekwondo. Setelah pengumuman mereka, agensinya SOOP Management mengonfirmasi bahwa berita itu adalah benar. Ini bukan pertama kalinya Suzy menyumbang untuk tujuan mulia. Pada tahun 2018, ia menyumbangkan 20 juta won kepada Korean Unwed Mother Support Network, dan tahun lalu ia memberikan 100 juta won kepada para korban Gangwon Wildfire. Baru-baru ini, dia juga menyumbangkan 100 juta won kepada Korea Disaster Relief Association untuk membantu mereka yang terkena dampak banjir besar. Suzy sendiri saat ini sedang syuting drama startup yang akan tayang perdana pada bulan Oktober mendatang. Tak hanya menggeluti dunia akting, Suzy rupanya juga menyimpan bakat tersendiri. Ia diam-diam senang menulis dan sedang menyiapkan sebuah novel. Hal itu terungkap lewat siaran langsung yang diadakan di saluran YouTube Lancome untuk film pendek. Suzy terlibat dalam film tersebut dengan Nam Yoo Soo.